Baik, hari ini kita kiris kasus curat, curian dan pemberatan. Ada 3 TKP. Yang pertama ada di Kecamatan Pengkadan, Burung-Burung dan juga Silat Ilir. Nah, modus operandi para diduga tersangka ini bahwa mereka menggunakan mobil Avanza. Ya, ada peran yang satu sebagai penggambar tempat, ada dua yang eksekusi menggunakan iris dan juga menggunakan barang-barang yang terbentuknya. Pelapor sudah melapor di tempat kita, kemudiannya kita lihat sendiri barang bukti. Memang DO mereka itu barang-barang yang mahal, tampaknya memang sedikit tapi nilainya juga banyak. Ya. Ini pasal yang kita terapkan, 363, pencurian dan pemberatan, zaman hukumannya 5 tahun di atas, dan kerugian kita jumlahkan sebentar ini 155 juta. Ya, curat, curian pemberatan itu memang malam dia, malam hari menggunakan congkel, apalagi juga lebih dari satu orang. Ya, pelaku juga ini pemain-pemain dari luar semua. Oh, luar ya? Bukan orang kita ya? Orang kita Indonesia dari Jawa Barat ada Sukabumi. Hasil pelaku sementara yang kita ungkap 3, mungkin nanti setelah pemeriksaan bisa berkembang sehingga beberapa TKP yang dilakukan di wilayah hukum kita akan proses semuanya, dan teman-teman dari Lidik Reskrim juga lagi melaksanakan pengembangan.